Ya, sebanyak 14 negara telah mengamankan tiket sebagai peserta Olimpiade Paris 2024 dari cabang olahraga sepak bola. Yang terbaru, mewakili Asia, Timnas Jepang dan Uzbekistan memastikan akan berlaga di Paris pada Juli mendatang usai lolos ke final Piala Asia U23. Sementara Indonesia bisa lolos otomatis jika menang melawan Irak di perebutan juara ketiga Piala Asia. Kepastian tim Jepang dan Uzbekistan sebagai peserta Olimpiade Paris 2024 cabur sepak bola terjadi usai masing-masing mengalahkan lawannya dalam semifinal Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Jepang mengalahkan Irak dan Uzbekistan mengalahkan Indonesia dengan skor identik 2-0. Tuan rumah Perancis ditemani tiga negara dari tim peringkat tertinggi ajang Euro U21 2023. Mereka yakni Spanyol, Israel, dan Ukraina. Selanjutnya, tiga negara mewakili Afrika yang diambil dari ajang Piala Afrika U23 yakni Maroko, Mesir, dan Mali. Sementara Amerika Serikat dan Republik Dominika yang mewakili zona CONCACAF, keduanya mengamankan tiket usai menjadi finalis Piala CONCACAF U20 2022 lalu. Dari Konfederasi Amerika Latin atau CONMEBOL, diwakili Argentina dan Paraguay. Terakhir, New Zealand mewakili Konfederasi Sepak Bola Oseania. Kini, tersisa dua spot lagi bagi negara yang ingin berlaga di Olimpiade Paris. Satu tempat bagi juara ketiga Piala Asia U23 yang mempertemukan Indonesia versus Irak, serta satu tempat lagi diperebutkan tim peringkat keempat Piala Asia dengan Guinea sebagai tim peringkat keempat Piala Afrika U23 2023. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.